iaitu lukisan simetri akan melihatkan tiga objek dilukis dari tiga sudut pandangan. Pandangan atas, hadapan dan sisi. Dia nampak dalam satu lukisan. Okey, ha, ni perbandingan dia. Kalau ortografik dia asing-asing kan? Ni pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Ha, ini contoh lukisan isometri. Nampak dalam satu lukisan ni nampak sisi, hadapan dan pandangan atas dia. Boleh. Kita tengok konsep. Lukisan isometri ialah lukisan tiga dimensi menggunakan paksi condong bersudut 30 darjah. Itu asas pentinglah, 30 darjah. Biasanya kita lukis pada bucu ni, sudut dia 30 darjah. Bila kamu lukis, Okey, ini bucu dia. Okey, sudut di sini adalah 30 darjah dan sudut di sini adalah 30 darjah. Okey. Jadi kat sini pun sudut di sini pun 30 darjah, sudut di sini pun 30 darjah. Boleh. Itu contoh dia. Jadi yang panjang ini kita panggil kelebaran. Okey, yang ke sana kedalaman. Yang ini adalah ketinggian. Ini adalah pandangan hadapan, pandangan sisi dan ini adalah pandangan atas atau pandangan plan. Okey, terdapat berapa jenis paksi paksi isometri? Kita ada tiga jenis iaitu paksi biasa, paksi terbalik dan paksi panjang. Paksi biasa, macam inilah. Okey, kat ujung ni. Okey, sudut di sini dan sudut di sini adalah 30 darjah dan 30 darjah. Itu paksi biasa. Okey, apabila objek dilukis pada paksi biasa, permukaan atas objek dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Okey, kita akan nampak ini permukaan atas dia, kita nampak dengan lebih. Itu paksi biasa. Paksi terbalik. Macam tu. Maksudnya apa? Permukaan bawah dia terbalikkan objek tu. Bukan kita terbalikkan objek tu. Maknanya kita tengok daripada pandangan bawah. Benda tu kat atas. Kita tengok dari bawah. Boleh? Bukan kita terbalikkan objek tu. Okey. Maksudnya paksi terbalik. Apabila objek dilukis dengan isometri paksi terbalik, permukaan bawah objek dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Okey. Nanti ada soalan dia, apa dia paksi isometri biasa? Apa dia paksi isometri terbalik? Manakala yang seterusnya adalah paksi panjang. Dengan menggunakan isometri paksi panjang, objek berbentuk panjang dapat digambarkan dengan lebih jelas untuk objek yang panjang. Okey, sudut dia mana? Bila kamu garis, yang ini 30 darjah. Yang ini 30 darjah. Tetapi dengan paksi ufuk, dia akan jadi 120 darjah. Okey, boleh. Okey, kita tengok apa dia garisan isometri dan garisan bukan isometri. Garisan isometri merupakan garisan kedudukannya yang selari dengan paksi isometri. Manakala garisan bukan isometri merupakan garisan yang kedudukannya tidak selari dengan paksi isometri. Contohnya macam inilah. Yang ini selari kan? Selari, yang ini selari, yang ini selari. Bila dapat macam ni, tak selari. Macam tu je, simple je. Okey, kalau ada yang garis condong ke macam ni, ada macam ni, ini selari ke tak? Tak selari juga. Itu je.
ciri sudut, bulatan, lengkung dan arah pandangan dalam lukisan isometri. Okey, rajah menunjukkan sudut menunjukkan sudut yang dilukis dalam lukisan isometri. Pada lukisan ortografik perlu diunjurkan pada satah menegak dan satah mengufuk. Ha, itulah ceritanya. Sudut. Okey, jadi sudut bila kamu lukis ini pada pandangan pelan dia ada sudut. Tapi bila kamu lukis isometri, sudutnya tu dah jadi lain. Kena ambil kira lain. Kiraan lain. Sebab satah yang ini dah sudut 30 darjah. Okey. Ha. Bulatan. Bulatan dalam lukisan isometri. Ha. Kalau kita tengok pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi ada bulat ni kan. Pada pandangan hadapan kan. Bila dah bersudut, dia dah tak jadi bulat. Dinamakan ni apa? Bentuk macam ni namanya apa? Bentuk apa ni? Dia dah jadi elips. Nampak ni? Ha, dia ada kaedah nak melukisnya. Dia ada kaedah nak melukisnya. Lengkung. Okay, lengkung. Ha. Juga ada kaedah untuk melukisnya. Dia guna kaedah koordinat. Okay, nanti kita tengok macam mana nak lukis. Arah pandangan. Ha, ni contoh arah pandangan. Okay, arah pandangan ni saya kena lukis. Bagi kamu faham. Saya lukis yang simple ya dulu. Okey, ini lukisan ortografik. Ya, ini pandangan pandangan pelan atau pandangan atas saya ni. Oh, bagus sisi ya. Hadapan. Ya ni sisi. Jadi, katakan arah pandangannya pada A ni. A. Pada A. Nampak A. A itu adalah arah pandangan dia. Di mana kita letak mata kita. Bila kamu nak lukis, bila kamu nak lukis, garis saya ini adalah A. Arah pandangan dia, A. Bila kamu tarik, bila kamu tarik, sudutnya berapa sini? 30 darjah. Okay. Ni kotak asas. Kotak asas bagi, kotak asas bagi isometri macam ini. Asas dia macam ni. Okey, apa-apa hal macam ni dulu lukis. Okey, jadi kita nak dapatkan bentuk dia. Okey, kita tahu kat ujung sini. Katakan sini ada 1 Tengok, saya labelkan 1, 2, 3 dan 4. Daripada pandangan atas, sini berapa? 2. Sini berapa? 1. Sini berapa? 3. Sini berapa? 4. Boleh? Ya, ini? Di mana? Ujung ni kan? Tapi sini kosong. Jadi, di dekat si sini lukisan dia. Ah, lebih kurang. Dia akan jadi macam itu. Boleh. Tengok arah pandangannya. Okey, berbeza. Oh, saya buat perbezaan. Objek yang sama.
Okey. Tapi arah pandangan berbeza. Ha, dia tengok dari sini. Ini dari sini. Okey, macam tu. Arah pandangan dia dari sini, A situ. Jadi kita labelkan sama juga macam tadi. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Jadi arah pandangan kita di titik mana? Titik mana? Sa 1. Jadi sini 1. Sini 2. Sini 3. Sini 4. Jadi macam mana kita nak letakkan yang ini? Bucu ni kan? Titik A ni, bucu kat sini. Mana bucu dia? Dia akan jadi macam ini. Nampak? Nampak tak beza dia? Arah pandangannya. Boleh? Ha, itu belum lagi dia tunjuk dari bawah lagi. Kalau tunjuk dari bawah, dia akan jadi paksi terbalik. Kalau ditunjuk dari ke atas ni, paksi biasalah. Kalau tunjuk dari bawah, dia akan jadi paksi terbalik. Okey. Ha, tengok yang pada pandangan hadapan ini, dia akan tentukan sama ada dia paksi terbalik ataupun paksi. Dia tunjuk dekat bawah, dia akan jadi paksi terbalik. Ha. Boleh? Ha. Yang atas ni menunjukkan mana dia punya sudut dia. Ada soalan?